Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyara sareng parantos nuduhkeun saha al musonnifu Kiai Munib nu nganggit ieu kitab rahimahu, muga ngarahmat ka musonib sallallahu taala Gusti Allah taala ila alamatin kana ciri tanda ciri ya'rifu anu terang bihaku sabab alamat sa'lab dusi abdi nafsahu karena dirina itu si abdi. Nah, Kiai Musonib nuduhkan karena ciri anu engke si abdina terang karena derajat abdina itu. Kan ari ibadah teh makom-makom, aya ibadah makom mahjubin, aya ibadah makom arifin, kabagi dua ringkas nama. Upami badai ditafsil masyur rogibin, abidin, muridin, salikin, wasilin, arifin, mukorobin. 7 tingkat ibadah. Ngan digaris agungkeun mahjubin sareng arifin. Tah di dieu Kiai Musonib bade ngajelaskeun ciri-cirina. Nah, ciri arifin kumaha, ciri mahjubin kumaha. Ngan sememeh kana mahjubin jeung arifin, Kiai Musonib di dieu ngajelaskeun dina awal hikmah nu ibadah ka Allah aya anu nyarande kana amal, aya anu nyarandena ka Allah. Itu hartina nyarande teh tetegenan. Lamun teu salat ping bawa ke surga. Tah jadi jarane kana salat. Itu. Ah. Aya nu nyarande kana amal, aya nu teu nyarande kana amal. Nah. Kiai Musonib di dieu ngajelaskeun kahiji. Famin alamati kaunihi. Maka eta tina sawarena cirina kabuktianana itu si abdi. Eta minal kismaini di golongan dua bagian al awalaini nu awal dua nana naon kabari abidin sareng muridin. Tah ieu tanda-tanda makom abidin dina ibadah sareng muridin naon nuksonur rojai ari kurangna pangharapan ai rojaihi tegasna kurangna harapanana itu si abdi fillahi di Allah ayu dikhilahu karena yang ngasupkan Allah kaitu si abdi aljannata ka surga wa yunjiahu jeung nyalametkeun Allah kaitu si abdi minal adabi tina siksaan ingkana lamun kabuktian itu si abdi minal ubadi tireng-rengan abdi Allah abdi-abdi Allah dina makom abidin minal ubad. Tah aya tandana itu anu nyarande kana amal teh di mana tiko sewad kada kasalahan kurang rojana. Nah, tulikeun heula logatna ya ini kali. Wa ayusilahu jeung yen nepikeun Allah ka itu si abdi ila matlubihi kanu dikarepkeun kanu disupri ku itu si abdi al mutaqaddimi anu teh heula ingkang lamun kabuktian si abdi eta minal muridina tireng-rengan jalma anu ngarepkeun usul kabeh inda wujudi jalali dina ayana tikosewat. Nah, jadi lamun ahli ibadah nyarane kana amal dina nalika tikosewat kana dosa kurang harapan salamat. Pah moal ka surga sabenerna migawe dosa. Oh. Itu eta golongan ubad, eta golongan abidin. Itu ngan bedana abidin jeung muridin nyarane kana amal muridin kana usul ka Allah, ari abidin nyarane kana amal dina asup ka surga. Kakitu bedana. Jadi lamun urang kurang amal, wah mal tere asup ka surga nya. Asup ka surga tapi leuyeun gitu. Aku dulu loba amalna. Nyarane kana amal. Saya golongan uban gitu. Dina asup kasur ka surga. Tapi lamun hek muridin mah dina usul ka Allah. Itu kan beda, aya nu hayang asup ka surga, nu hayang usul, saya muridin jeung abidin. Tapi sadayana duanana nyarane kana amal. Matak amalna paseur-seur, amal alusna supaya teh tepi ka surgana ban gitu. Supaya usulna ka Allah teh tepi. Naon ari usul? Ikhlasna hate al-inqita'u amma dunahu. Dina hate teu boga tujuan salianti milari ridho Allah. Jadi tingkat abidin mah surga, tingkat muridin mah ridho Allah, usul ke Allah. Geuning kana ridho sanes ka surga, akhir-akhirna mah ka surga ridho Allah ge pan. Ieu kieu cek anu luhur derajatna. Asup ka surga lamun Allah teu ridho. Nikmat mah cicing di imah, gedong tarates inten, tapi nu bogana baeut ridho. Nikmat kula menama. Nah gitu. Ayeuna mah moal ka surga tujuanna yang menang ridho Allah ayeuna mah. Dan kaya geus menang ridho Allah mah dikasurgakeun ieu ku Allah, bener kah? Nah, jadi ayeuna mah leuwih pinter naik deui setahap tina abidin jadi muridin. Ayeuna yang kaya ridho Allah, geus ridho Allah asup ka surga, ya kan. Jalma mawa ridho Allah asup ka neraka, parem neraka nage kan. Parem neraka nage. Matak urang tujuanna ridho Allah. Karena anjeun ngaos tujuan ridho Allah. Akhir-akhirnya diasupkan ke surga ngan ringkasna cek bahasa sederhana mah ngarah enteng tong susah mikir ka mana tujuan ke surga teh naon kitu ge padahal nu ka surga teh nu meunang ridho Allah. Jadi urang teh sabenerna mah milari ridho Allah di dunia ge Kang aya nu beunghar aya nu fakir tapi aya nu beunghar rieur aya nu fakir jemar hatena bener Kang. Aya nu bonghar tapi teh bingung wae beki loba harta beki susah sieun aya nu maling sebenarnya. Jadi beki ripuh hirupna teh tapi aya anu sederhana tapi senang hatena tenang kalem hirupna aya nu beunghar ripuh karena naon lamun Allah ridho tenang urang matak nu penting dunia akhirat kenging ridho Allah boro-boro beunghar fakir menang ridho Allah dina fakir malah sangsara. Tapi lamun heukeun teu meunang ridho Allah, boro-boro na fakir, na beunghar ge sangsara. Aya nu beunghar sangsara. Aya, awewe geun datang ka ajengan. Ajengan moal tulus rumah tangga teh kunaon boga salaki beunghar teh. Kunaon? Eta leungit wae moal puting jam 3 balikna teh dalo penting duit pan. Bener tah. Beunghar tapi teu tenang, bener. Sabab teu barokah. Nu penting urang milari barokah. Itu sadayana ge urang sieun ku neraka mah da aya bejana panas sana. Kisok ngacungan heuteun kareuan panas neraka. Daek dikanerakeun mung kajenting salat sok palawung ge mung ka neraka mah bener. Hayang ka surga da apal beja ti kiai ban ari surga mah nikmat ari neraka na panas. Padahal neraka ge aya nu matak tiis. Cing kunaon cing tiisna neraka. Kuridho Allah. Ari Imam Busairi mah sasauran tengah bahasakan kuridho Allah ku maca Quran mun dibaca ya eta Quran teh niisan panasna neraka ulah mikiran neraka nu penting maca Quran terus asup ka neraka ge tiis tah sing pinter ulah antak mau mikiran neraka maca Quran sing getol leres tak tadi ya hafil Quran Pak Haji. Moga-moga anu nalar Quran sing saroleh amin. Ulah katanal Quran hungkul ari saleh henteu ulah. Jadi nu nalar Quran nu hatena ma'rifat ka Allah. Sabab katalar Quran hate teh ma'rifat bisa jadi nalar Quran pake ngalaga hungkul. Paus aing batan batur coba batur teu katalar aing katalar. Quran katalar ari rukun Islam teh apa? Quran katalar tapi ka Allah teh ma'rifat. Hebat cote nalar Quran mun makrifat ka Allah. Matak do nalar Quran sina ngaos ilmu makrifat supaya makrifat bari katalar ma'rifatulloh asbabu fi sa'adati daren. Lin katalar Quran akan makrifatna, teu katalar Quran ke makrifat masalamat dunia akhirat. Matak cek syafaqi anaika bihibdil qalbi di annahu khizanatu kulli jauhari nafisin. Wajib anjeun ngaraksa hate karena hate gudangna inten berlian nu mahal hargana. Lawan ma'rifatulloh as-sababu fi sa'adati darwain. Makrifat ka Allah nu jadi sabab bagja dunia akhirat. Rek pakir, rek bengar, rek bodoh, rek pinter, ma'rifat ka Allah. Fakir ditulungan, bodoh ditulungan ku Allah. Nu bodoh ditulungan ku Allah, Allah maparin guru. Nu caket ka manehna, dimana teu ngarti naroskeun ka guru. Bener. Nu bahaya mah bodoh teu boga guru. Guru teu boga bodohnya. Ah, eta mah bahaya. Bodoh ge diboga guru mah teu kudu dieu. Nu matak saur Kanjeng Rasul nu bakal salamat manusia ngan dua, al-alimu wal muta'allimu. Nu pinter jadi guru mursyid, nu bodoh jadi murid sodik. Murid sodiknya murid nu bener. Anu bener-bener belajar ka guru, ngamalkeun ilmu ku guru, bari ikhlas hatena kawas guru. Penting ikhlas. Imam Ghazali ditaros ku muridna. Satu acan pupus. Eta Imam Ghazali saur muridna, guru gerawasiatan simkuri bisi kabujang teu aya guru. Saur Imam Ghazali, ya lamun maneh yang salamat dunia akhirat cekel deleg ikhlas. Sekitu pepatah. Cekel deleg ikhlas, berpegang teguh kepada ikhlas. Ngaos ikhlas, sodako ikhlas, sholat ari ikhlas teh ya Pak, bersih harus logat harfiah. Para ulama ikhtilaf 11 perbedaan ikhlas, tapi anu gampang banget. Tegaduh tujuan kasalianti al tak eta ikhlas. Istri taat kacaroge sanes pedah kasep keneh, pedah beunghar keneh. Tapi kuring hayang jadi awewe nu meunang ridho. Nah gitu. Pamegat ngurus putra bojo lain pedah geulis keneh, lain pedah ngurak keneh, tapi hayang jadi lelaki nu kenging ridho. Kiai muruk hayang ridho Allah, santri ngawas palai ridho Allah. Teu aya tujuan kasalian di Allah. Ta eta ikhlas, cekel ikhlas. Salamat anjeun dunya akhirat. Ceuk Imam Ghazali. Wani nyoret keterangan Imam Ghazali teh. Imam Ghazali itu orang pintar kan. Lahirnya tahun 450 Imam Ghazali. Caeutiknya maraki Imam Ghazali. Imam Ghazali teh hujjatul Islam. Kunaon disebut hujjatul Islam? Sabab mangrebu-rebu hadis katalar. Ngan ukur sababaraha gelintir hadis teu katalar mun. Disebutna Imam Ghazali hujjatul Islam. Saha Imam Ghazali teh Imam Zainuddin Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Tak eta kan? Imam Ghazali anu sebenarnya ulama anu dina kalangan para ulama oge diperhitungkeun ku para ulama. Jadi ulama-ulama ge sarerab ku Imam Ghazali saking pinterna. Eta hebatna Imam Ghazali. Ulama ahli fikih, ahli musyahadah, ahli tasawuf Imam Ghazali. Nuwami kitab Ihya-na tingali, timimiti bab wudu nepi ka bab musyahadah nya. Baca Ihya. Anggitanana wah seueur Imam Ghazali. Cik sakawal Al-Faqih Muhammad Ibnu Hasan. Dina kitab At-Tabanatul Aliyah. Imam Ghazali saur Imam Faqih gaduh anggitan 88 anggitan. Ci urang geus menang sabrihiji. Eta kaberkahan yuswa batur. 88 anggitan. Ikhtilaf para ulama dina kitab Tabaqatus Syafi'iyah Imam Subki naliti cenah menang 58 anggitan. Ah. Tapi ditaliti deui ku anjeunna teu kaitung. Hese ngitungna balas seueur anggitan Imam Ghazali saking pinterna. Imam tos kubur zina kuberi zadah dina kitab Miftahus Sa'adah cenah gaduh anggitan 80 anggitan Imam Ghazali. Nu kaitung manehna unggul. Matak dina nyata nama cek sakaul mah Imam Ghazali mah 888 kitab da anggitan. Oh, saking pinterna. Kasawang teu sahabat pinterna. Eta beh dia Imam Ghazali mujtahid mutlak yang lain sahabat tingali. Ulah Imam Ghazali ya ulah sahabat gitu. Beh dia mujtahid mutlak guer mudawan Sufyan bin Uyainah yuswa 4 tahun katalar Quran. Kurang makulhu gencan batang. Katalar Quran saking hebat palinter. Jelma-jelma baheula teh itu palinter. Imam Ali sasauran ayat 3 perkara nu nambahan kecerdasan tatalaran. Kurang tak belet kitu apal nu tilu cik Imam Ali. Partoskeun ulah. Besugan aya di urangnya situ ketika. Lamun teu aya ayakeun sepali-sepali atuh. Cek Imam Ali 3 perkara nambahan karena kecerdasan tatalaran. Hiji nyusur, gosok gigi, lang gosok gigi hungkul, awak king sehat, betul, betak butuh pak dokter, masalah ke dokter kesehatan, hebat. Inna sayyidan ni'amid dunya sihatun, sanyanya raja nak kenikmatan dunia sehat, benar kan? Raja nak kenikmatan dunia sehat. Itu mentepaham ilmu kedokteran sehat kumah tuangan wis buku penyakit mah kada ruhasium terus jadi teureun berobat ka dokter sabab laranganna di dahar terus kita cek dokter gak usah makan obat nah sabab eta laranganna di dahar terus ka surga hayang tapi salat tara sareng kitu Pak bener kan teu usaha eta lamun nu kitu ngaranna naon tamani bener aya nu ka surga balas ti salat aya teh nu sok ketol salat kaloban teh ka surga takieu cek ulama tarjuna jata walam tasluk masalika inna safina tala tajri alal yabisi anjeun ngaharep salamat tapi tenurut pangeran sing nyaho kana parahu tara maju di daratan hayang inten berlian tumpak parahu di darat menanguan ayana kesik inten berlian di sapatala di jero laut inten berlian nuka laut ge tumpak parahu loba leutik kerelep teu meunang inten ieu di darat meunang mah salamet hoyong tapi salat ge tara salamet mah ah eta ta ngarep-ngarep nu moal hasil ngalamun ngaranna eta mah nu ngarep-ngarep moal hasil mah ngalamun sok ngalamun urang aki-aki geus kolot aduh hayang jadi budak deui sapoe jadi budak deui jadi pemuda deui mah ala laita sababa yaudu yauman sapoe hayang balik deui kana ngora kalah ngolotan mah bataku jadi ngora eta tamani disebutna ngalamun kitu mah usum panen hasil sabaraha ton kuringnya hayang ting 3 ton sawahna can meuli hasil mah tamani itu nu hebat mana roja ari roja mah ngarep-ngarep perkara anu mungkin hasil itu la'alal mahbubi basol la'ala yang ting al mahbubi nu dipikar resep pasola datang tapi pasok ngarep-ngarep duit datang cinta karena duit hayang seuing duit datang. Ari boga perusahaan mah insyaallah datang, bener kan? Ya menang karak tadi mah muga-muga duit datang. Gitu. Lamun hek ngarep-ngarep bari jeung teu prakusaha teh eta tamani ngaranna umniah, ngaran kitu malamunan. Itu. Tapi lamun bari usaha mah roja. Urang berusaha ibadah ke Allah rek hayang menang ridho. Hayang menang ridho Allah bari berusaha urang seueur amal soleh, insyaallah hasil. Itu nu penting tadi ceuk Imam Ghazali ikhlas. Geuning aya nu teu salat teu ka surga ajengan. Geuning aya nu muruk di dunya 70 tahun hareupeun santri 2000 datang ke akhirat teu nyata-nyatina neraka. Murukna teu Nah, gampil jawaban. Nu salat kajen salat teu ikhlas moal nepi ka surga, moal nepi ka Allah moal. Dr. Abdur Rahman Al Badawi mah nerangkeun dina kitab Mu'adz Ghazali cenah anggitan Imam Ghazali teh nu kuring manggih hungkul encan kabeh 457 anggitan saking pinter nu tadi mah nyebutna 888 eta teh lain 888 pokona mah susah ngitung geus sesing ngitungna eta anggitan Imam Ghazali. Jol milu pinter gitu ukur ngajawabna saeutik hayang salamat pegang teguh ikhlas yes. Gawe hade kasasaha ikhlas kana teh nu hasil ilmu nu masantren anu ikhlas na anu ibadah nepi ka surga anu ikhlas kitu ikhlas sing amun banyak Imam Ghazali nyebutna gitu hayang salamat di akhirat ikhlas. Isa ke Jakarta rek milari mah isa keur anak majikan ikhlas. Salamat. Itu dunya salamat, akhirat salamat. Kajen ting teu laku teu jadi jalma beungar, salamat tina naon? Tina kasalahan, tina kagorengan. Dijaga ku Allah. Allah moal ngagebruskeun abdina nu dipika cinta ku Allah kan perkara anu goreng mung ku Allah moal sing inget ja. Kajen ting teu laku dagang insyaallah mun Allah ridho ka kuring mencintai kuring mal sangsara hirup dunia akhirat sing yakin eta Imam Ghazali eta teh bolas pinter mentah keringkeus urang ge bisa mempetahan budak ibu papatahan abdi rek rumah tangga supaya selamat dunia akhirat sing ikhlas hate geus ninyuh kopi ka salaki sing salat sing naon dipigawe na rumah tangga ikhlas salamat maneh dunya akhirat. Ceuk Imam Ghazali nu anggitanana geus susah ngitung. Sebutan kitabna ulah. Sing disebutan ke Imam moal meuli kitabna. Marahal kitabna galodeh hungkul atuh. Nu leutik aya padahal mah aya. Leutik oge ngan hese macan. Petak meningupingkan ajengan ngawas supaya hiji seminggu hiji jadi surganya Imam Ghazali aduh Syekh Dr. Abdur Rahman Al Badawi dina kitab Mu'adz Ghazali wah teu kaitung bukan macana naliti kuring 457 can angeus keburu rieur rek nalitian anggitan Imam Ghazali saking pinterna Imam Ghazali sok pangkat wali kutubna 7 pangkat wali kutubna 7 poe kutub teh waliullah anu paling hebat di antara kitab-kitabna anu apal urang Ihya unggul bener Ihya teh anggitan Imam Ghazali wah seueur padahal maka Al Adabu Fiddin eta anggitan Imam Ghazali sok sugana manggih anu ka Mekah jeung neangan di ditu di Mesir Al Arba'in fi Usuluddin Asasul Qiyas Al-Istidraj eta kitab Imam Ghazali nuliangi Asyrul Mu'amalatiddin Al-Iqtisadu fil Intiqad Ilzamul Awam an Ilmil Kalam Al-Imla'u ala Muskilil Ahya Al-Basitu fil Furu Al-Babul Muntahil fi Ilmil Jadal wah At-Tibru Atribul Masbuk fi Nasoihil Muluk Tahdibul usul, tahofatul falasifah, al-kasfu wa tabyin fi gururil kholki ajmain. Walah panjang ngaran lagi kita benar. Biasalah ulah disebutan kalieur. Pokoknya apal bejat di ajengan teka talar lomba bukan. Tapi ada anak handphone mah apal ini. Buka deui mah. Tadi ajengan buka deui. Lain buka handphone aya. Bawa Pak, ari ngaji teh handphone dipasangkeun. Jangan menpoho deh, buka deh di bumi. Oke, yo diterangkan. Tak gitu. Eta sekilas info Imam Ghazali hiji ilmu Imam Ghazali. Anu ngangit Jamil Murni Abu Yazid Al-Ansari 7 tahun pangkat wali kutub. Eta anu 7 poe pangkat waliullah kutub. Hebat nanya, luar biasa. Ya, habislah ilmu tulikeun tadi. Nah, jadi ayat tanda-tandananya gitu. Tanda anu nyarandek karena amal mah di mana tikosewad karena dosa sok kurang harapan dina salamat tak gitu. Tapi lamun teu nyarandek karena amal mah moal da hakikatna mati Allah. Gitu ngabandungan iroda Allah. Nu penting mentiba karena dosa Allah ngabisakeun tobat. Tapi ulah dihajar direncanakeun. Duitna ngumpulkeun isu karek judi ke Jerman bawa duitna 100 juta eta mah dihajar gitu. Ari jalma make rebig lumpat ka sawah mah bacua mah lintik sewa eta mah geus dihaja Kang rek poblokan eta mah ngangge acuk bersih lumpatna galengan jejengkean mung tikos eta eta. Jadi jalma anu teu ngajam kana dosa tapi terjadi dosa tikos sewa dengareuna gitu. Nyarane eta kana amal kurang roja. Nah gitu. Ari anu nyarane kana amal aya 2 golongan ringkisna. Hiji abidin, kedua golongan muridin. Anu teu nyarane kana amal 2, ka hiji wasilin, kedua golongan arifin. Nah gitu. Urang di mana? Tah supaya mata kurang ngaos teh supaya terang. Cik ari urang makom abidin, muridin, wasilin atau arifin. Nah. Mataku ngawasi kitab terang derajat orang di mana makom. Jadi mun dibagi teh anu ibadah ka Allah teh 7. Rogibin ibadah tapi cinta kana dunia. Rogibin. Matak salatna ge mun bisa mah hayang meunang dunia. Gitu. Lamun ibadah tujuan dunia rogibin. Lamun ibadah tujuan akhirat ambidin. Lamun ibadah tujuan usul muridin. Anu dia lajar usul, tapi lamun geus biasa mah salikin. Ahli taruki jeung suluk. Can nepingan geus deukeut, eta salikin disebutna. Aya wasilin, wasilin mah panati makhluk tujuanna ka Allah. Leungit dina hate tujuan ka salian ti Allah, ka Allah hungkul sadayana ditujukeun. Eta wasilin sareng arifin. Tah gitu. Jadi urang teh peryogi ka ngupingkeun dauhan-dauhan jalma anu falalinter. Itu Imam Al-Busairi hiji jalmi nu pinter nu aya di kampung Busir nu aya di negara Mesir saha pinter eta ge sarua diperhitungkeun di zamanna ku para ulama. Jadi para ulama ge hormat ka eta ulama itu boro-boro nu bodoh saking pinterna. Ah anjeunna sasauran ya, ya teker dina anu makom abidin sasaurana. Saur Imam Busairi intatluha khifatan min hari nari lado atpaat harolado min wirdiha syami. Tak gitu bahasana. Lamun anjeun maca Quran ayat-ayat Al-Qur'an dibaca Quran. Intatluha teh khifatan min harina rilado karena sieun tina panasna sieunna neraka lado. Urang teh bala sieun ku neraka maca Quran. Oh, diniatan ibadah ka Allah. Jadi nyalu iltijana ka Allah. Sieun ku neraka anu didamel ku Allah maka urang nyaluuna ka Allah nu ngadamel neraka. Bener kan? Lamun urang mereka suka imah ya anjing nyaluhna kan bogana ulah kabatur. keluarga dicalukan cicing pantengah gogok wae ka urang tak gitu. Atfaat harolado maka eta maca Quran teh mareman panasna neraka lado min wirdi hasyami tina datangna ayat-ayat Al-Qur'an kana eta neraka. Mun maca ayeuna urang isukan asup ka neraka ya. Ngalir baca Al-Qur'an ulang, parem neraka teh. Ku aliran bacaan Al-Qur'an urang. Datangna ayat Qur'an seperti anu disarupakeun kana cai anu tiis. Itu harolado min wirdi hasyami bahasa. Eta dawuhan Imam Busairi. Intatluha khifatan min hari nari lado atfaat harolado min wirdi hasyami. Nah, gitu bahasa. Tak kurang upikeun dawuhan-dawuhan para ulama mau hararebat. Hari urang maca Quran teh nikmat atau na teu nikmat teh. Oh, ari ngaos nikmat teh. Puhate jawab nolak lisan. Ari lisan bisa kebohong begitu nikmat ke nikmat. Puhate jawabna. Waduh, aing batur mangaji jiga nu nikmat teh. Aing mangaji teh teu rasa nikmat. Maca Quran batur mah saubeting maca Quran. Ari nikmat mah hayang puka tinu nikmat urang bener. Lamun urang meser baso ka hiji warung nikmat sok ngajamlin. Isukan aing ka deui itu. Beda jeung teu nikmat kapok. Maca Quran teu nikmat kamari menang 10 ayat, waduh isuk mah moal teu nikmat. Teu nikmat. Ya, Imam Busairi sasauran. Qad tunkirul ainu. Bahasana kitu tah kan. Ya dawuhan para ulama. Qad tunkirul ainu. Daw asamsi min romadin. Itu nyata inkar panon tina panon poe tina caangna panon sok dibalieurkeun so kunaon min romadi urang tas kawisan hitung-hitung tas papangih jeung Ibnu Athaillah Jaroh pan ari Jaroh mah hese di mana makamna sing Ibnu Athaillah wah keur ka duit tumpah kapalna hese jabar ruas tumpah kapal tapi ku ngaos mah elmuna pernah. Jadi antara hati orang manggih ilmu Abu Yazid Al-Ansari. Jadi rohani orang panggih jeung Abu Yazid Al-Ansari. Menang berkah kayak gitu. Pangkat wali kutubna 7 tahun, ulama mutaqaddimin. Sok urang aos. Kantu naon ieu? Ama badunya jang. Ila kafatil makhluqati duwi kadinya mukawanati atas amma ba'du terus paling handapnya amma ba'du saparentosna tatalu Musonib, mauskan bismillah, alhamdulillah, maca salawat ka Kangjeng Nabi. Pahadata mangka dia kitab eta asarhu syarah. Al jami'u anu ngumpulkeun, al muqni'u anu nyukupkeun. Bi goyati tashili dina antekna ngagampangkeun wa takribi jeung ngadeuketkeun bil mantuki kanu diucapkeun wal mafhumi jeung nu dipaham. Lil khosifi kanu pinter wal ami jeung nu bodoh. Al-mumarisinu nemen-nemen lil ulumi kana pirang-pirang ilmu min mabda'iha tina mimitina ilmu tina mimitina ulum ila muntaha nepi ka tungtungna ulum ieu kitab teh matana namina Fatur Rahman anu dikurungna Tah anu janten kitab ieu janten Jami'ul Mukni, jadi Sarah Patur Rohman, begitu. Namina Al Jami'ul Mukni. Pikeun naon? Pikeun ngagampangkeun, ngadeukeutkeun kanu diucapkeun, jeung nu dipaham. Supaya ieu teh urang gampang paham kana ilmu. Gitu. Maka kitab ieu dianggit ya kumusane. Lil khosi wal ami keur nu pinter keur nu bodoh. Nu pinter gitu. Penting ya. Anu nemen-nemen kana ilmu, timiti ilmu ulum nepi ka tungtung ulum. Ari miti ilmu na, ti ilmu nu panghandapna nepi ka leumpang luhurna. Tapi hakikat mimiti ilmu nyaho hakikat hirup teh akhirat. Cek Imam Ghazali. Mimiti ilmu itu yakin akhirat hakikat hirup. Jadi lamun hirup sampai meh mautna maut boho hirup boho. Matak aya ba'dul hukama anu sasauran nikmat sangsara meh meh maut lir ibarat ngimpi. Ari ngimpi nyaan bohong. Ngimpi jadi presiden, nya jadi presiden. Ngimpi benghar ari hudang eueuh. Bohong. Tadi dunia ge teh bohong. Urang boga naon boga anu maot teh leungit sakabehna. Bener, bagian saya ahli waris, cisoka. Panar nuturkan ke jalma, anu maut teh cina, tiluan, itu kahiji harta, kedua pula warga, harta kita ditetapkan batur, tepina, boeh hungkul, boga baju 30 dibawa kabin teh kamaut, harta, kula warga. Amal soleh, amal. Tangan lu dua balik deui. Mana? Kulawarga, putra, bojo balik deui. Harta balik, dipake rurup ke dibawa deui ku tukang teu diasupkeun ka liang lahat teu. Teu dibawa. Anu milu ka barja naon? Amal. Matak cek hatimul asom, teman sejati itu adalah amal soleh. Itu teman ka begitu lu. Aya teman sampai sakit, teman di meja makan, teman bisnis, bener. Urang geus pakir aya nu datang atau geus gering, nungguan urang. Sanu nungguan urang geus gering. Istri jeung putra urang. Itu tuh. Nepi ka maot, sang geus maot nganterkeun ka kubur, budak jeung istri balik deui teh. Balik deui nu milu naon? Amal, maka teman sejati amal soleh. Ulah dipikir-pikir itu mangke pemajikan balik deui kawin deui. Budak menang warisan ti bapak atoh we ting ingeteun kana maot ting mararengkul we anu maotna dikubur serangan ditanya man robuka dik bisa jawab. Oh nululungan harta tenulungan sawah ku aing diteangan betul tenulungan. Pamajikan geuning tenulungan bor-bor hiji tilu ge eueuh kabeh. Anak 12 tenulungan kabeh amal soleh nu aya. Man rebuka cek amal soleh, wing amal soleh anjen. Jawab Allahu Rabbi, amal soleh. Rek nyukang sirotol mustaqim 1000 tahun nanyak, 1000 tahun datar, 1000 tahun mudun. Siun urang terojol amal soleh. Budak urang kemana? Kadang-kadang tulungan urang, budak urang. Bisa nulungan ke urang tak? Lebih soleh betar urang putra urang tak? Tan pugu bisa nulungan urang. Nu datang mah amal soleh wis dipigawe ke urang. Cek hatimul asom, harta milik kita itu sebetulnya harta yang sudah digunakan di jalan Allah. Nu masih kene itu di dapur urang, dituna, disawah, can puguh duka ka manang ke loyogna kumaha. Itu panawa ge nu sakalaki maot teh beda-beda, ceurik-ceurikna mah kabeh. Ngan ceurik ka begitu lu, aya ceurik atoh. Salaki maot teh dunya loba. Istri atoh ceurik, ceurik balas atoh. Goblok itu apa? Ayah nu ceurik teh bingung kunaon ieu harta loba anu salaki sieun ka batur palidna ya ceurik gitu. Ayah istri nu ceurik sakit maot sieun teu kabawa iman Islam sieun teu dihampura dosa eta awewe mar'atus solih eta nu soleh eta nu bener. Ah gitu. Jadi pohdoi diberi ingat kualai. Nerangkeunah tadi teh. Bating keur suka dieu. Nu cerdas tadi pan can kakara hijinya. Naon sing sehat salira jadi cerdas akal. Nyusur teh bahasa kinayah itu teh. Bebersih pan nyusur teh. Itu dikat gigi udah mah gitu. Kudu bebersih, ari gigi disikat ari haten. Bebersih, kudu sehat lah gitu. Kaduana maca Quran. Nah gitu. Jadi maca Quran teh matak naon? Matak cerdas. Itu aya buka otak teh belet-belet teh. Maca Quran sing dawam, ka dicerdaskeun ku Allah Taala. Itu salira sehat. Itu dawam maca Quran. Amal soleh sing matak pinter akarohan. Ke Imam Ali tak gitu. Ulah pohan-pohan teuing, dalil geus kolot. Agama. Tak gitu, Kang. Timiti ilmu nepi ka tungtung ilmu, pikeun nu pinter jeung nu bodoh. Supaya gampang dicatat di kitab. Ah, gitu, supaya gampang. Hebatna jalma di mana geus boga ilmu, Kang. Ya. Hebatna jalma nu boga ilmu di mana geus jadi sabab nuduhkeun jalma menang pituduh. Ah eta saur kangjeng Rasul ka Mu'adz bin Jabal, kieu basana Rasulullah sesauran ka Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal teh sahabat Rasul nupang dipika cinta ku Rasul, banget pinter banget caket ka Rasul. Matak sok peribasa wasiat Rasul kamu Mu'adz bin Jabal. Pinter sahabat itu dipika cinta ku Rasul, banget dipika cinta. Manehna banget cinta ka Rasul. Saur kangjeng Rasul, ya Mu'ad, la ayyuh diallahu bika. Bahasana gitu. La ayyuh dia la ayyuh diallahu bika. Rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Syukur Rasul. Ya Mu'ad, yakin nuduhkeun Allah ka hiji jalma ku sabab anjeun. Allah mere pituduh ka jalma-jalma ku sabab anjeun. Eta pikeun anjeun boga ganjaran nu leuwih gede daripada dunia jeung eusina. Bahasa Arab begitu pabeuli tuan. Lampangkeun ku bahasa urang. Lamun anjeun ku Allah dikersakeun boga ilmu, tuluy murukan jalma-jalma. Jadi bener. Hiji betong 10 nu diurukan. Ngawurukan hiji jalma jadi sabab bener eta jalma. Allah ngajadikeun anjeun nu jadi sababna. Maka pikeun anjeun kaalusanana berharga daripada dunia jeung eusina. Lamun 1000 santri sok kumaha nya? Walah tah eta gaduh ilmu. Ulah ngadaguan jadi ajeng. Urang nuduhkeun ka putra urang. Laras. Dua budak jadi sabab alus, ilmuna ti Allah ka urang tuluy tunggikeun ka budak. Jadi sabab alus. Ganjaranana 2 kali dunia jeung eusina. Percaya teh? Tah gitu. Mata cek Mu'adz bin Jabal, tah. Fa inna ta'allumal ilmi lillah hasanatun. Ngaos bari ikhlas teh alus pisan cek Mu'adz bin Jabal. Naon sababna? Ya milari ilmu na milari na tolabna ibadah. Wa talabahu ibadatun wa mudarasatahu tasbihun. Ngaderes tadi ilmuan terus diaos tasbih dia. Wal bahsa anhu jihadun. Ngabahas ilmu tadi kurang dibahas di bumi, didugikeun ka putra urang, dibahas ku urang, ladang ngaos jihad hukumna. Perang sabilillah. Oh. Wa ta'limahu sodakotun, ngawurukeunana ilmu ladangaos teh sodakoh. Wa badlahu li ahlihi kurbatun, mere ilmu ke ahli ilmu kurbah dumeuheus ka Allah. Ulang kumaha teh ceuk Mu'adz bin Jabal, matak ari nu tukang ngaos mah tu acan sur rasul thalabur rahmah, thalabul ilmi, thalabur rahmah wal wafir. Badulu kama eta ceuk Rasul mah ghafarallahu dzunubahu qabla ayah tua. Tuh. Jalmi angkat ka pangaosan ikhlas memeh ngalengkah sampeanana diampura dosana ku Allah. Istighfarna jalma nu bodoh mah milari ari ilmu ceuk Mu'adz bin Jabal. Al ilmu anisun fil wahdah. Ari ilmu teh penghibur di dalam kesendirian. Jangan membuka ilmu mah sorangan ge hiburan. Bener kan? So, bungah wae teh sorangan. Tarikeun ka kiai sok mun mutolaah, sampai sapeuting teu karsa. Di antara guru aya nu mutolaah ka bojona wawartos, dua poe dua puting aing tong dibukanya. Bisi karunya ka aing bisi paeh bare dahar asup. Dihanteran nginup ka kamar. Ngumpulkan di dalam kitab ini mutlak ilmu hiburan. Mata jelma boga ilmu teu kudu babatur. Sorangan oge hiburan, bener. Tafakur di ilmu. Al ilmu huwa al anisu fil wahdah. Ilmu penghibur dalam kesendirian. Wasohibu fil khalwah, teman setia dalam kesendirian. So, tulis satu ngarana eta bisa. Balik ka imah teh paingan ilmu hebatnya. Nu boga ilmu mah guligah we batur oge serangan. Ieu mun teu boga ilmu kudu neangan batur hayang behbar teh ngobrol jeung batur. Nu boga ilmu mah ngebahas ilmu serangan. Muka kitab wah terus dibaca resep baca. Wasahibu fil khalwah wa dalilu fis sarra'i wad dharra'i, petunjuk nalika urang naon bingung nalika urang bunga. Matak mun bunga jalma boga ilmu mah kata lanjuran bunga. Tapi kalau lupa diri, lamun susah mal putus asa, daya petunjuk ti Allah, bener kan? Jadi ilmu mah jadi pituduh nalika urang susah atau bunga. Wa dalilu fis sarra'i wad dharra, petunjuk di dalam keadaan suka dan duka. Matak keur bunga teu bunga teuing, keur susah teu susah teh gitu. Eta ilmu. Wah. Atak pantes nembaroga ilmu mah awet ngoranya. Lu awet ngora, mun loba-loba susah tereh kolot. Awet ngora, sabeuki ngora wae teh ya. Kunaon bunga wae teh. Eta di dia al anisu fil wahda wasahibu fil khalwa wa dalilu fis sarra'i wad dharra. Terakusi diartikeun dengan apa? Mun hayang bisa hiburan serangan boga ilmu. Mun hayang aya petunjuk ti Allah nalika susah jeung nalika bunga, ulah kamalinaan, ulah frustasi boga ilmu. Tah kitu. Wasahibu fil khalwah, nalika serangan lain serangan, aya teman setia ilmu. Abdi emut pun aki mama. Sok cicing sejongjongan dina eta dina janela. Saurupun ini teh atuh ka ditu jeung batur cenah. Campur cenah ngobrol naon cenah. Lain sorangan teh isu kieu udah teu kahartian urangnya. Pamajikan belot ari salaki pinter. Laki itu ngobrol. Lain batur mah untung salaki aing teu ka mana cicing wae. Ya lain jeung ka ditu tuh. Gitu. Ari si bukuring teu datang, ngajawabna teh ieu ge keur ngobrol jeung nu laluhung. Tuhan, punya serangan jong ilmu, ada ilmu ti ulama mana ngobrol jong ulama itu jadi dibaca ke waktu serangan tetap fakur. Cek keterangan Imam Ghazali dina kitab Ihya, cek keterangan Khatimul Asom dina tafakur dirinya teka rasa sapoe teh asa 2 menit eta karomah waliullah gitu. Orang mengedekul subhanallah setahun 100 balik. Setahun batur mah zikir di jam 12 penting ke subuh 5 menit ke sana. Karomah toy disebutna karomah waliullah itu. Nah, gitu kan. Mata masalah ilmu mah hebat. Dawuh Kangjeng Rasul kieu ya dina masalah ilmu, mata kudu semangat kaos mah. Gitu. Ah. Sur Kangjeng Rasul la antag dua fatata'allama baban minal ilmi bahasan la antak dua fata'allama baban minal ilmi khairun min antusolliya mi'ata raka'atin yakin anjen isuk-isuk ini neangan ilmu sabab ulah lobat itulah hari gitar jamah bebas nama di logatan mapabeli cek tadi ngaji sabab isuk-isuk lempang ke majelis ilmu sabab maka cekang jeng Rasul ganjaran anak lebih gede daripada sholat 100 rokaat tak santri assalamualaikum assalamualaikum subuh dar kitab 2 kitab sabarabab 5 bab lama 5 kali 100 wah ganjaran anak lebih daripada 500 rokaat sholat tak eta kan berkahna hebatnya eta ngaos tah hebatna ngaos entak aya nama geus we pilih introspeksi diri urang manjingna muruk atawa ngaos ulah dijawab kan kira-kira muruk manjingna kira-kira ngaos aing bahan muruk bae teh duh jawab tetimu ngaji poho deui poho deui ah rek ngaji terusin mah ngaji ge sarua cek dieu fatata alamat ngaji ban ya yakin jalman isuk-isuk ini lempang ngaji sabab ilmu lebih gede ganjaranna daripada sholat 100 rokaat cekang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sabab barababa ilmu tadi ngajina wah alhamdulillah gitu eueuh ting gawe mamacul umuruhkeun eueuh da geus kolot arek sedekah duitna teu boga ngaji terus ah gitulah pang enteng-enteng nanya ngaos mah gawe na seutik ganjaranna gede malah saur Kanjeng Rasul mah julus suka saatan fi majlisil ilmi la tamussu qalaman wala taktubu harfan khairun min alfi farsin tasaddaq biha fi sabilillah calik sak jamna pangaosan teu nyepang pulpen teu nyerat saur pulpen ngupingkeun ungkul asal ikhlas satena lebih gede ganjaranana daripada nyodakohkeun 1000 kuda dipake perang sabilillah. Itu mata kalau penting mah sing kersa ngaos tak itulah ulah kudu ribeuh ayeuna mah. Itu sing kersa ngaos teu aya bejana jalma anu pinter balas sare aya batur ngaji sare batur digawe orang mah batur macul ngaji batur jajan ka mall ngaji kan duitna loba betan batur bener kan tadi dunia di akhirat geuning anjeun tukang ngaji teu buat duit engke di akhirat di lobana lah Allah kapan tadi ge lamun jadi sabab pituduh ka hiji jalma ya anjeun ku Allah dijadikeun sabab pituduh ka hiji jalma hartina anjeun ngawurukan hiji jalma gitu itu tadi leuwih berharga ganjaranna daripada dunia jeung eusin. Kok mun 1000 manu ngajina. Alhamdulillah, semoga-moga anu ngaos jeung anu ngawurukna sing diberkahkeun ku Allah jadi sabab husnul khotimah, jadi sabab maut urang bari mawa iman Islam kenging tempat di hadapan Allah anu sae. Sakitu nu katurkeun hapunten anu kasuhun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.